Ular adalah hewan reptil yang menakutkan bagi manusia. Bagaimana tidak? Dengan pisau yang dikeluarkan dari mulutnya, manusia dapat meninggal dunia. Namun tak jarang, beberapa orang justru berani berteman bahkan memelihara ular di rumahnya. Dilansir dari Wikipedia, ular adalah reptilia tak berkaki yang bertubuh panjang. Ular merupakan salah satu reptilia yang paling sukses berkembang di dunia. Di gunung, hutan, gurun, dataran rendah, lahan pertanian, hingga lingkungan pemukiman, sampai ke lautan dapat ditemukan ular. Kebanyakan spesies ular hidup di daerah tropis. Sebagaimana umumnya hewan berdarah dingin, ular tidak dapat ditemui di tempat-tempat tertentu seperti di puncak-puncak gunung dan di daerah padang salju atau kutub. Berikut ini 4 ular terbesar dan terpanjang di dunia yang pernah ditemukan. Ular Kalimantan. Dilansir dari artikel kompas.com, sebuah foto ular raksasa terlihat berenang melenggak-lenggok yang dikelilingi oleh hutan gambut. Ular berwarna hitam itu sangat besar, hampir memenuhi sungai yang terletak di tengah-tengah hutan rawa yang rimbun. Kabarnya foto itu diambil dari sebuah helikopter 11 Februari 2009 lalu. Foto itulah yang menjadi perdebatan luas di Malaysia saat ini. Kalimantan memang memiliki ular-ular raksasa. Namun selama ini, ular yang besar yang baru ditemukan adalah sejenis sanca atau piton, atau masyarakat Kalimantan menyebutnya ular sawah yang panjangnya belasan meter. Namun ular yang terlihat di foto dan beredar luas di internet, termasuk YouTube, jauh lebih panjang dan besar dibanding temuan piton selama ini. Diperkirakan panjang 100 kaki atau sekitar 33 meter. Gambar tersebut diambil oleh anggota tim wilayah bencana banjir yang kemudian diterbitkan oleh utusan Sarawak, sebuah koran lokal pekan lalu. News 13 di Kuala Lumpur juga memuat foto tersebut yang kemudian dirilis oleh The Telegraph Inggris. Ada juga yang tidak mempercayai foto itu dan menganggapnya rekayasa semata. Hal ini karena terlalu jauhnya pengambilan gambar ular tersebut. Benar atau tidak, foto itu sudah membuat masyarakat di sekitar Sarawak, khususnya Sibu, ketakutan. Sebab sungai itu merupakan urat nadi transportasi masyarakat selama ini. Berdasarkan legenda yang hidup di masyarakat setempat, memang dipercaya tentang adanya anaconda di kawasan tersebut yang bernama Nabau. Menurut kepercayaan, Nabau merupakan ular dengan panjang 8 dan kepala naga dan 7 lubang hidung. Anaconda. Rekor ular terpanjang saat ini memang anaconda dari Amazon. Anaconda merupakan keluarga buah. Panjang anaconda yang baru ditemukan adalah 50 kaki. Namun para ilmuwan percaya ada anaconda yang panjangnya 80 kaki, bahkan 100 kaki dari temuan kulit ular tersebut oleh sebuah ekspedisi ilmuwan Inggris tahun 1992. Dalam keluarga anaconda, menurut situs lingkungan Monga Bay, yang terbesar adalah anaconda hijau. Panjangnya mencapai 43 meter. Piton Asia. Piton Asia adalah ular terpanjang kedua. Ilmuwan menyebutnya Asiatic Reticulated Python. Piton terpanjang yang ditemukan di kawasan Kalimantan, panjangnya 33 kaki, dan merupakan rekor dunia sanca terpanjang saat ini. Para ilmuwan percaya, panjang piton bisa mencapai 50 kaki atau sekitar 15 meter. Bedanya anaconda lebih langsing dan ahli berenang. Sementara piton lebih gemuk dan hanya suka kelembaban, bukan di air. Anaconda menggigit mangsanya sampai mati sebelum menelan. Sementara piton menggunakan kekuatan dengan membalut mangsa sampai tulang belulangnya hancur atau tak bergerak lagi, kemudian ditelan bulat-bulat. Awal Februari, para ilmuwan menemukan fosil ular seberat sebuah mobil kecil. Ular itu diperkirakan bisa memuat binatang seukuran sapi. Monster sepanjang 45 kaki bernama Titanoboa. Sangat besar dan hidup dengan memakan buaya dan kura-kura raksasa. Beratnya mencapai 1,25 ton. Ia bisa merayap di sekitar hutan-hutan tropis Amerika Selatan 60 tahun silam. Ular naga di Kalimantan. Berbicara mengenai ular raksasa,
Indonesia pada tahun 2010 silam pernah dikejutkan dengan kabar munculnya sepasang ular raksasa di bumi Kalimantan, atau tepatnya di Sungai Mahakam. Dikutip dari arsip kompas.com, masyarakat Kutai Barat, khususnya warga Mahakam Ulu, pernah digambarkan dengan kemunculan sepasang ular raksasa sebesar drum atau berdiameter sekitar 60 cm dengan panjang sekitar 40 meter.